Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk para netizen dimanapun kalian berada ya. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bersama Nyi Rongeng Putih yang mana kita sudah undang untuk pertemuan ini. Dan kita masih berada di areal simpangnya, simpang markas besar mereka. Jadi saya rindu nih, saya rindu, saya kangen sama Adinda. Masa sih? Iya, Adinda bener. Makanya saya tuh ingin gimana supaya Adinda tuh datang. Ternyata Adinda bisa tahu juga bahwasannya saya tuh datang. Tapi Adinda pinter ya. Pinter saat ketemu Mama Tukang Mas itu, ketemu Kang Mas itu di areal tadi ya. Pagi bersama teman-teman Dinda itu, Dinda seolah menunjukkan bahwasannya tidak ada masalah, kayak tidak ada masalah gitu. Kok bisa kayak gitu Dinda? Ya bentar Dinda. Karena itu juga mengganggu sponsor gitu. Sponsor. Iya, oke. Okay. Oke, Adinda, kira-kira gimana menurut Adinda? Ada yang komen itu kayaknya ada yang lewat. Siapa yang lewat ya? Oh itu. Oh mobil. Ya kita memang ada di simpang kita. Kita lagi ada di simpang. Kita memang ada di simpang ya, di simpang jalan. Jadi wajar kalau misalnya ada mobil. Dan Adinda gak pernah ketemu orang-orang kampung itu, udah biasa ketemu ya? Iya sih. Kadang kalau kami lagi duduk. Ya tapi kalau ketemu gitu mereka nggak aneh gitu? Nggak. Mereka tidak bisa melihat. Masa? Iya. Ya ini bisa melihat. Kang Mas itu beda. Kamu kelihatan ini loh. Kamu nyata nih. Kamu nyata. Iya di sini. Ya jadi di mana? Kalau di situ, kalau di tempat tongkrongan kami orang nggak bisa lewat, nggak bisa nengok. Oh lagi pula tongkrongan kalian siapa yang mau lewat ke sana? Iya itu loh tadi. Lemu. Ih. Adinda jadi gimana? Perjalanan di markas gimana, aman? Aman-aman aja, tapi ya pertama kali itu kena gebukin. Kena gebukin. Terus itu gimana supaya sembuh itu? Kayaknya lukanya udah kering ya? Iya, tapi masih ada denyut-denyutnya. Denyut itu gimana? Ada suara kontak nih. denyut itu gimana? Oke. Sakit. Sakit. Nyut gitu. Nyut. Ternyata Nyi Ronggeng bisa merasakan sakit nyut. Bisa dong. Saya ada obatnya itu Dinda. Tapi nanti. Jangan lama-lama. Kenapa gitu? Iya. Kenapa? Kalau lama-lama kenapa? Biar nggak sakit-sakit kali. Jadi pun kalau kita live gini kan, nggak malu mukanya kayak gini aja, gitu. Oh gitu. Tapi kan Kang Mas kan nggak malu kalau bawa Adinda. Tapi kan aku malu. Malu sama siapa? Sama orang. Ya kan orang nggak bisa lihat katanya. Kalau lagi di sini di markas. Oh, lagi di markas. Malu gitu. Oh. Apalagi ini ada kayaknya ada bawang-bawangnya gitu. Bawang apa dia? Bau. Bau apa lo? Bau ini luka. Oh, ada bawang-bawang itu. Jadi kalau Dinda pakai bawang putih ya? Kang Mas enggak nyambung. Iya, disambungkan dong. Bawang itu artinya bau. Oh, itu bahasa apa ya kalau bawang itu ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay? Itu bahasa planet. Oh, emang di sana ada bahasa planet juga ya? Ada. Oh iya. Luar angkasa. Ini bukan luar biasa, tapi luar angkasa. Ya. Ada yang ngomong meong gitu. Kami ngerti bahasanya. Ini bahasa kucing dong. Iya, paham deh kami. Kok bisa gitu? Iso lah. Kok iso? Iso lah. Kok betah sih di dalam itu, kok betah sih Dinda? Iya namanya juga nyari
kelemahan-kelemahannya Blorong yang kayak kuntilanak itu. Kenapa kayak kuntilanak? Apa kalian gak suka itu gayanya? Menurut saya tidak suka. Tapi orang itu pada mengabdi. Mereka saja bodoh. Mereka bodoh. Tapi benar ini Dinda, nanti kadang-kadang berkhianat sana berkhianat sini, gimana tuh? Enggak. Kalau satu ya udah. Satu aja. Tapi netizen maunya Dinda itu kembali loh. Kembali ke mana? Kembalilah ke Padepokan. Ayolah. Benar. Benar. Jadi nanti gimana misi Dinda gimana? Sepertinya ini harus secepatnya kita membongkar semuanya. Bongkar. Kita bongkar sekarang aja. Nanti. Nanti. Uh-uh. Kenapa enggak sekarang? Payah, siang-siang gini. Payah. Payah. Payahnya kenapa? Ya enggak apa-apa. Nisela Adinda sudah. Tapi saya rindu. Rindu sama siapa nih? Temen aku. Siapa? Nih Yeni. Yeni memang di Padepokan sih, tapi kamu kalau mau ketemu dia nanti takutnya khawatir kalau misalnya Nyi Ronggeng mengetahui. Apa yang malah? Benar juga sih. Ya udahlah, kangen aja belum aja ya. Saya mau tanya, kok ada itu apa? Itu kalau kami bilang itu behel. Kalau di sana itu apa yang diomongkan tuh? BH. Loh, BH itu bukan untuk buat. Enggak, kalau kami ini namanya BH. BH. Oh, di sana ada juga? Ada dong. Oh, itu mutiara. Iya. Oh, luar biasa. Modern ya, modern. Modern. Kalau di sini namanya? Behel. Behel kok di alam kami BH. BH. Oh, cukup diketahui ya, nama ini adalah BH. Bukan behel. Dan itu sebenarnya untuk apanya? Ini supaya manis aja. Supaya manis. Tapi tanpa itu Nisela juga ada manis loh Dinda. Ih. Jangan gitu. Ih. Din. Ya. Dinda kan lapar. Kalau Dinda nanti saya bawa nanti ketawa Nyi Blorong malah repot. Gimana kalau besok-besok saya kemari saya bawa bungkusan? Kayak nasi bungkus orang-orang kerja itu, bawa bontot gitu. Itu. Ya bawa makanan gitu. Ini apa Dinda? Enggak, maksudnya mikir apa? Oh, gini mikir. Saya tidak tahu. Orang mikir tuh gini Dinda, bukan gini. Oh iya. Oh iya iya iya, saya mulai paham dengan bahasa-bahasa seperti mereka. Tapi kalau ada yang gini-gini kita gimana Dinda? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dinda. Dinda bahagia nggak di dalam sana? Kalau depan orang tua aja aku bahagia. Depan orang itu jadi caranya berarti bertopeng kan lah gitu. Iya. Ya gitu loh. Kenapa Dinda kok harus membantu misi Mamas ini untuk mencari kelemahannya Blorong? Kenapa? Iya. Karena memang aku tuh sangat benci dengan mereka. Aku mau menghancurkan mereka. Kenapa gitu? Aku benci dengan mereka. Bencinya? Benci aja gitu. Bukankah Dinda ini disulungkan ataupun diutamakan untuk Nyi Blorong? Tidak. Tidak. Bahkan saya seperti keset. Jadi tekad Bunda itu, tekad Dinda itu apa? Aku sebenarnya sih ya maunya secepatnya gitu, kita menghancurkan dia gitu. Gimana pun itu caranya. Ya nanti kalau cepat-cepat nanti habis dong. Apanya habis? Ceritanya. Kita buat cerita baru. Baiklah kalau gitu Dinda. Oke. Ya kan, bisa kan? Bisa, tapi masih bingung apa yang mau diceritakan. Ini Slow aja. Itu kan bahasa saya, Dinda. Iya. Cari yang lain lah. Aku kan belajar dari Kang Mas. Janganlah, cari yang lain. Bahasa apa gitu, kayak. Tenang.
tenang. Oh iya, tenang. Tenang-tenang itu udah lumrah kayak biasa. Jadi apa lagi coba? Enggak ada yang keren. Kita tutup dulu Dinda ya. Oh, itu ada makhluk halus. Iya, ada makhluk halus. Takutnya khawatir nanti orang itu penasaran gitu, tak apa gitu kayak. Nah, maklumlah orang kampung ini Dinda, tahulah sendiri. Oh iya Dinda, satu lagi. Kalau misalnya Nyi Blorong itu mengetahui bahwasannya kita ketemu diam-diam seperti ini, gimana? Dia tidak tahu. Apa Dinda sudah pastikan mereka tidak tahu? Iya. Kenapa seperti itu? Iya. Iya. Sebentar ya, Kang Mas. Iya, iya, boleh, boleh. Lama pun nggak apa-apa. Saya menghirup bau-bau nirongeng yang nggak ada ahlaknya. Nggak. Iya kan, gimana pun Dinda kan juga mantan nirongeng. Yes, tapi dulu. Tapi dulu. Sekarang enggak. Sekarang itu kita cuma idah-idah aja jadi nirongengnya supaya kita bisa membantu Kang Mas. Oke. Okay. Idah-idah aja supaya bisa bantu Kang Mas. Mas. Emang kenapa sih kamu siap untuk membantu Kang Mas itu? Cuman hanya. Tapi kamu bilang tadi pertama karena benci terhadap mereka dan kepada Nyi Blorong. Dan ini kamu bilang demi membantu Kang Mas, ini sebenarnya yang gimana nih? Coba jelaskan pelan-pelan. Iya, kan memang sebenarnya saya benci. Iya. Dan saya pun juga dikit-dikit jatuh cinta sama Kang Mas. Saya terkejut. Dinda kok ada aja. Saya terkejut. Slow dong, slow. 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 Ah. Itu bahasa aku sendiri. Aduh, gawat. Terkejut saya tuh Dinda. Karena saya jatuh cinta. Aduh, do 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 do. Jadi saya ingin membantu. Jangan nanti ketahuan loh Dinda. Kok kan jangan nanti tuh. Itu loh. Itu ada mobil lewat nanti Pak ya itu. Ah, itu mobil lewat Pak ya nanti. Kan enggak. Itu daunnya itu gimana itu Dinda, itu gimana itu kira-kira bercabang 3 kali ya. Dan itu kayaknya yang satu itu kurang sehat itu ya Dinda ya. Mana? Itu ada cabang 3 itu Dinda, yang satu itu kurang bagus. Bagus aja. Iya, masalahnya kayaknya itu harus dipotong agar tidak merambat dengan yang lain. Iya sih juga. Iya Dinda. Udah. Jadi gimana itu Dinda? Biarkan saja ya. Biarkanlah. Ya karena tinggi kali banget ya kan. Kita pun gimana cara motongnya? Iya benar. Gak mungkin Mama Snack di sini. Gak mungkin. Gak bisa nggak. Gak mungkin. Gak kuat. Gak kuat ya Nek situ ya. Oke. Okay. Nek di mana yang kuat? Nek mobil ini. Oh, Nek mobil kuat. Nek mobil. Hey, mobil ini kuat ya. Oke. Okay. Dinda. Kalau misalnya Kang Mas itu masuk ke markas bisa enggak? Markas. Markas kalian Nyi Blorong. Kapan? Ya, sekarang misalkan. Jangan dulu. Kenapa? Jangan. Apa alasannya jangan? Untuk saat ini mereka mengamuk. Mengamuk dengan Kang Mas? Iya. Oh. Tapi saya malas sekali menghadapi nyirongeng-nyirongeng. Mama si Kang Mas itu ingin menyelesaikan menghadapi langsung kepada Nyi Blorong. Kang Mas itu cuman kalau belum tahu kelemahannya sama saja ya kan Dinda. Sebenarnya kelemahannya itu berada di titik mana itu Dinda? Kelemahannya? Ada. Di mana Dinda? Nanti kita cabut. Apanya dicabut, giginya? No. Apanya? No, no. Apa ada dia? Chrisnya nanti kita cabut dan dia itu tidak bisa kok. Apanya? Chris. Dia punya Chris? Punya di bawah tanah. Itu yang membuat dia. Ya, nah inilah. Bisa. Tadi malam saya sudah coba Dinda, tapi tidak mampu. Mama harus betapa dulu, harus menguatkan kekuatan dulu. Iya, iya begitulah namanya juga kita mau melawan. Kita harus. Tapi gimana caranya Dinda? Kang Mas itu udah mencoba, mencoba, mencoba dan mencoba terus, nyatanya nggak bisa juga. Apa aku harus maju juga? Nanti kalau Dinda maju ketahuan dengan Nyi Blorong bahwasanya Dinda itu mengambil, tentunya. Tapi ya, tapi Kang Mas juga nggak yakin kalau Dinda itu bisa. Swallow. Selu. Iya.
selalu punya Kang Mas. Cari yang lain. Swalo. Kang Mas lo. Iya. Aku swalo. Oke. Okay. Beda hurufnya. Oh iya beda-beda. Baik. Swalo. Oke. Okay. Ini banyak yang minta salawatan Dinda, tapi kan kalau Dinda membaca salawatan ini ketahuan bisa bahaya. Ketahuan, nanti aku digebuki lagi. Oh. Jadi enggak bisa baca salawatan ya Dinda ya. Habis ini pun saya mau mandi kembang karena sudah menjumpa dengan Mamas. Nah, jadi kalau sudah jumpa dengan Kang Mas itu harus mandi kembang. Iya, biar mereka tidak mencium aroma aroma kayaknya jumpa gitu. Kayaknya Kang Mas itu najis banget ya, harus mandi bersih iya, gitu. Iya, mereka itu memang apa ya bilang. Berarti mereka dua mencium bau terkenal banget ya aroma Kang Mas ini kepada mereka ya. Karena mereka itu sangat-sangat benci dengan Kang Mas. Benci. Bagaimanapun Kang Mas sifatnya, mereka tetap salah. Bagaimanapun mereka tetap salah. Enggak, Kang Mas. Oh, Kang Mas nih. Maaf salah. Ais. Ih. Ai, udah. Ada Dinda. Aku mau nanya. Kenapa Dinda? Itu pohon apa? Kok kayaknya tinggi kali. Itu yang saya bingung itu Dinda. Saya mau jawab kayaknya nanyanya kok nyolot. Enggak. Soalnya iya. Kan itu enggak ada pohon kayak gitu. Tinggi banget tuh. Oh, tinggi banget. Itu namanya pohon ambira apa ya? Apa? Hah? Itu buahnya itu bisa digunakan, dimanfaatkan tuh Dinda. Dimanfaatkan buat apa? Buat keripik. Seperti air. Bukan, keripik itu bukan air. Keripik itu makanan yang digoreng, nah, dipotong-potong, dirajang, digoreng baru dimakan. Enak itu. Enak. Nanti saya belikan untuk Dinda khusus. Tapi makannya jangan di dalam, nanti bahaya. Kasih teman-temannya aja. Atau nanti saya beli ayam penyet. Wah. Untuk saya bawa ke dalam. Gimana? Saya tuh. Nyesuai. Yang penting jangan kasih nyiblorong, nanti ketahuan baunya. Boleh. Tapi nanti kalau ketahuan, bisa-bisa kena sabut aku lagi, aduh. Tapi Dinda, ini kan gini ya. Beberapa nyirongeng itu sudah Kang Mas bawakan untuk makan ayam penyet. Itu tuh pastinya kalau Dinda bawa ayam penyet ke dalam itu mereka, wow gimana gitu. Iya, mereka pasti mencium aroma-aroma bau ayam penyet. Karena mereka makan mereka tuh adalah ayam penyet kesukaannya. Oh, ayam penyet kesukaan. Di dalam enggak ada ayam penyet ini. Enggak ada. Yang ada babi penyet. Orang itu nyari di hutan ya, babi banyak. Iya, babi penyet, tapi babinya jangan lihat Kang Mas lo Dinda. Enggak, soalnya badan Kang Mas agak-agak besar kayak babi. Mantap Dinda, mantap bener, bagus sekali. Ya nggak apalah, yang penting Dinda senang aja. Iya. Tapi Dinda ini kenapa Dinda? Mana? Ini, kok merah? Apa ini bekas pukulan ini blorong apa ya? Oh enggak, ini bukan bekas pukulan. Jadi? Tapi ini adalah darah aku. Oh. Darah ini. Semalam dipukulnya blorong gimana rasanya? Rasanya. Ngomong aja Dinda. Ngomong aja. Rasanya anjing banget. Dari mana kamu situ Dinda? Berarti Dinda ini memang wow. Wow, paling gaul dong. Paling gaul tukang lihat YouTube. Iya. Tapi semenjak HP Dinda itu dibakar, otomatis enggak bisa lihat YouTube lagi. Enggak bisa. Oke. Ya udah enggak apa-apa. Bisa beli ya, Kang Mas? Iya, kita beli, kita tetap beli. Tenang aja. Slow. Pokoknya dapat AdSense ini kita beli. Tenang aja. Dan satu lagi Dinda. Biasanya kalau nyiblorong itu menyiksa dengan cara apa? Sabut pecut. Sabut pecut. Itu khusus buat nyirongeng yang pengkhianat katanya. Iya, tapi Dinda kan punya pengkhianat. Iya, kemarin. Sekarang tetap pengkhianat. Iya. Masih. Mereka enggak tahu.
Oh, mereka nggak tahu. Iya ya, mereka nggak tahu ya, benar-benar. Lalu bagaimana kalau mereka tahu? Kabur. Kabur di mana? Kabur lagi dong. Iya, kalau misalnya ketahuan dikejar, pastinya Nyi Blorong itu punya kekuatan sakti yang untuk bisa menarik sukma. Tidak, itu hanya manusia saja yang dia bisa narik. Kalau Nyi Ronggeng dia tidak bisa menarik. Ya, Nyi Ronggeng kan juga manusia, cuman saja kesaktiannya yang luar biasa. Iya dong. Jadi, Kang Mas punya kesaktian? Enggak. Kekuatan gitu? Enggak. Kalau kekuatan mencintai orang gitu? Enggak juga. Tapi kok aku ada kekuatan mencintai Kang? Ah, ini tadi di situ tadi ada daun lompong. Dan daun lompong itu dia buahnya dua. Tahu lompong? Keladi. Oh, kirain buahnya dua, buah dada gitu. Bukan. Oh, bukan. Itu aduh, gini ya. Buah dada itu apa? Dadanya yang berbuah gitu. Buahnya gitu, gedong. Ya. Kelapa. Keladi itu sejaris pohon berjalar. Dan itu sering tumbuh di hutan-hutan, dan itu ada buahnya, itu kalau dirajang juga enak. Dan itu biasanya kalau kami ya, itu di geladinya itu yang bagus, itu nanti di kerik ataupun dikuliti, setelah itu dirajang, digoreng enak, dikeripik juga enak. Dekat tempat aku enggak ada. Yang ada cuman buah ubi. Cuman buah ubi, itu ubi. Makanan ubi. Ubi jalar. Kalau buah yang enak itu ya cuma semangka. Semangka ada ya? Ada. Oh. Itu buah yang sangat suka kali. Oh, gitu. Karena dengan warna yang merah itu saya jadi selera. Oh. Suka yang merah-merah. Suka buah. Buahnya. Buahnya. Dalamnya merah. Oh. Semangka. Warna hijau. Oh. Kalau kelapa? Luarnya hijau, dalamnya putih. Putih. Besok kita minum kelapa. Boleh? Boleh. Boleh, tapi bagaimana caranya supaya Dinda tidak ketahuan dengan Nyi Blorong, ya? Iya. Nanti kalau ketahuan Nyi Blorong malah bahaya. Iya sih. Intinya Kang Mas nggak mau Dinda itu nanti disiksa lagi, ya? Jaga kesehatan selalu di sana. Siap. Harus siap juga. Iya. Kalau enggak nanti kena pecut lagi. Wah, badanku nih, aduh. Kenapa ini? Bukan ya. Sakit tenan. Sakit. Udah kena pecut, kena tampar. Kemarin ini bertepak tangan orang itu di mukaku. Oh. Tapi sekarang udah bersih kok, Dinda. Sudah bersih karena aku pandai. Pandainya gimana? Gini aja. Oh. Gini aja dia sudah hilang warna tepaan tangan merahnya itu. Cuman sakit. Sakit. Sakit kali pun. Mau disembuh, Dinda? Boleh. Sembuh kok, Dinda. Oh iya. Sembuh kan, Dinda? Enggak. Kirain sembuh ya kan, kalau sembuh berarti sakti. Semana ya? Bisa. Jadi kita mau kemana nih, Kang Mas? Enggak ada, nanti kalau kita kemana-mana ketahuan Nyi Blorong, Pak ya. Kan orang itu kan di sana. Kita di persimpangan D5. Iya gini, tapi kalau Dinda siap, kita jalan. Tapi kalau Dinda nggak siap, pasti nanti aku ditanyai dari mana. Nah itu. Nanti ini aku alasan gimana? Makanya itu. Ini ibarat bawang putih, bawang merah. Anak tiri, anak angkat. Anak tiri, anak angkat. Anak kandung, anak angkat. Di sini Dinda sebagai bawang putih yang menjadi anak tiri. Sedih. Enggak. Sedih. Saya enggak. Aku sedih. Kang Mas enggak. Aku sedih. Kang Mas enggak. Aku sedih. Ya Kang Mas itu enggak sedih. Aku sedih. Ya itu kan kamu, Kang Mas enggak. Ya udah, aku sedih kok. Jangan nangis lah. Enggak, Kang Mas itu enggak sedih karena bawang putihnya bukan kamu. Jadi siapa? Ya, itu kan dalam cerita. Ini Dinda kan bukan bawang putih, Nyi Ronggeng. Beda dong ceritanya. Bah. Tapi kan aku seperti bawang putih. Iya, seperti. Makanya saya enggak sedih. Kang Mas itu enggak sedih gitu. Tapi kayaknya sedih anakku daripada bawang putih. Kenapa gitu? Loh, aku di sana
udah jadi babu, suruh mukuli orang lagi. Ya itulah masalahnya, kenapa Dinda harus rela berkorban. Pokoknya aku tuh dihipnotis sama mereka. Ya kenapa gitu, maksudnya kalau memang Dinda itu udah gak tahan, ya udah kita balik ke padepokan gitu. Iya, sebelum aku balik ke padepokan, kita harus hancurkan ini belorong. Emang harus gitu? Harus. Ya kalau kita belum tahu kelemahannya, gimana kita mau ngancurkan ya, Dinda? Ya makanya ini kita harus mencari, harus dapet. Ya sampai sekarang Dinda belum tahu dapat. Dan pusaka itu juga Kang Mas gak tahu cara pengambilannya. Slow. Slow aja. Slow punya Kang Mas. Slow. Iya. Nanti biar aku cari tahu lagi gimana. Eh Mas, itu apa Mas? Mana? Ah itu jatuh-jatuh tuh. Ah itu daun. Kok muter-muter gitu jatuhnya, iso? Iya iso, kayak layangan iso. Bentuknya gede, daun jati. Layangan itu apa? Layangan itu sejenis benda yang dibentuk menjadi berbentuk segi empat, lalu dikasih tali, lalu ditarik-tarik kena angin, dia itu ya, layang-layang. Layang. Ya, cuman kalau di tempat kami dia layang, bukan layangan, ya bisa terbang, cuman dia bukan layangan. Apa itu? Burung. Oh, burung. Burung. Ngomong-ngomong, burung ya, burung bisa terbang ya? Bisa lah. Ya bisa, di sini juga bisa. Masa? Ya emang di sana aja burung bisa terbang, semua burung bisa terbang. Ada juga burung yang nggak bisa terbang. Apa itu? Apa ya, lupa. Oh, udah lain. Dinda, jangan ke situ larinya. Jadi, lari kemana? Oh, lari ke depan. Iya. Gini ke Dinda. Kalau misalnya Adinda itu ketahuan dengan Nyi Blorong, alangkah lebih baik Dinda itu terus lari. Lari. Tapi pasti dia tidak tahu ini. Dia tidak tahu. Karena kalau di siang hari atau sore hari, dia itu tidak ada di kerajaan. Dia itu tidak ada di kerajaan. Dia itu ada di goa. Di goa ngapain Dinda? Iya ngapain lagi? Maksudnya tidak tahu saja dia. Dia ngapain Dinda? Setahu kan Mas? Oh, menambah ritual ya? Banyak tuh manusia jadi santapan. Manusia yang anehnya gitu, kenapa dia tuh suka sama yang wawa-wawa yang udah tua, kan kesian kalau dibuntut jadi santapan. Oh. Jadi kalau yang tua itu harus jadi santapan juga dia. Iya dia. Oh. Kalau dia, kalau kami yang muda-muda dong. Tapi kalian kan udah tua-tua juga, Dinda. Wajahnya aja karena banyak ilmu. Nanti kalau aku udah berubah. Kenapa? Gimana? Ya enggak apa-apa. Jelek dong, tuwir. Iya resiko deh. Tapi aku enggak mau. Makanya kalau udah bersama enggak bersama Nyi Blorong ya jadi tua lah nanti, gimana tuh? Apa siap, Dinda? Bingung sih. Nah, itu. Jadi harus jangan setengah-setengah harus. Kalau ingin bertaubat, Dinda. Iya. Dinda. Apa sih alasan yang tepat ketika Dinda ini berkhianat dengan Nyi Blorong? Tadi kan aku udah ngomong karena aku tuh ada rasa cinta dengan itu tadi Kladi ya, Kladi. Kladi ya, Kladi. Yang itu apa yang ini? Yang sana ada Kladi. Pening lah. Kenapa Dinda? Minum obat? No. No. Enggak bisa minum obat. Ini ada obat Dinda? Enggak. Ini ada obat? Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Apa itu? Ini namanya obat. Obat apa? Ini namanya Mentos. Ah. Iya. Iya dan tuh Kang Mas aja. Kenapa Dinda enggak mau? Enggak. Kalau Dinda enggak mau, Kang Mas juga enggak mau. Semono ya? Iso. Aduh, jam berapa ini? Ya ini belum nggak tahu Dinda jam berapa. Kenapa Dinda mau balik? Iya. Masih sore. Iya makanya aku nanya jam berapa. Soalnya jam 5 sore harus udah sampai di kamar aku. Karena aku tadi keluar dari jendela. Iya. Jadi dari tadi keluar dari jendela untuk menemui Kang Mas.
karena aku rindu sekali dengan kamu. Rindu kenapa? Ya rindu. Dan sebabnya apa rindu? Kalau rindu kan itu banyak. Dan sebenarnya rindu juga sama kawan aku, Nyibiru juga rindu. Yeah, kami rindu bersolawatan. Iya, tapi kenapa di sini nggak mau solawatan? Bahayung. Bahaya. Mm-hmm. Bahayung. Bahaya. Udah ngerti? Iya, iya. Hmm, bagus, bagus. Bagus, bagus. Oke, Kak Mas. Aku pamit dulu. Mana? Pulang. Mana? Kuburan. Siapa yang nyuruh? Kang Mas. Loh, aku udah nyuruh lo. Ya, aku mau enggak gini, Dinda, nanti kalau memang udah balik, hati-hati. Jangan sampai nanti ketahuan nyiblorong tentang pertemuan kita ya. Oke. Dan satu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, cepat tidur, minum obat cacing. Aku... Oh enggak. Maksudnya gini, kalau misalnya ketemu dengan santri-santri saya, menghajarnya jangan bener-beneran. Kasihan dong mereka. Gimana ya? Kok enggak beneran diketahuan dong? Iya, masalahnya. Ini segitu. Iya, tapi kan kasihan loh santri-santri saya, gimana gitu. Saya nunjangnya kuat, cuman kaki saya tahan. Kuat tapi Gitu. Kuat tapi Oke, baik. Baik ini. Kalau gitu aku pamit. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dinda. Aduh. Ah. Hati-hati, Dinda. Ngeri banget, Dinda. Dadah, Dinda. Oke, pemirsa. Dindanya sudah pulang, tapi ada aneh. Rada sedikit aneh ya. Saya akhiri aja. Semoga Anda terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat dari Sabang, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan, Sendang Sejagat. Kebatinan pernafasan sampai Merogo Sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Dari Mbah Sing Su Iki sakti neman rejebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pekan sendang sejagat ya dari Sabang. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pekan sendang sejagatnya dari Sabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario, guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai Merogo Sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Dari Mbah Sing Su Iki sakti neman rejebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pekan sendang sejagatnya dari